Assalamualaikum Mana Nora Family. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya senang sekali karena mendapatkan harta karunnya orang Sunda di Amerika, yaitu oncom. Ya, oncom ini susah sekali ya kita dapatkan di sini. Adapun harganya lumayan mahal. Dan ini saya dapat order online dari teman di luar state. Harganya $10 per 100 gram dikemas dalam bentuk keringan. Rencananya akan saya tumis sederhana aja, masakan ala kampung mengingatkan saya pada masakan ibu waktu di Indonesia dulu. Mau tahu gimana caranya? Ikuti terus ya. Ini oncomnya sudah saya rendam dengan air panas sampai empuk. Kemudian kita bersihkan karena kadang oncom itu ada sampah-sampah dari kemasannya ya. Seperti bambu gitu ya, yang kecil-kecil. Kemudian kita siapkan bawang merah, bawang putih, daun bawang, kemangi, garam, gula, kaldu atau penyedap rasa, minyak untuk menumis. Di sini ukuran bawangnya besar-besar ya, beda dengan ukuran bawang di Indonesia. Kemudian kita tumis bawang putih dulu sampai wangi. Kemudian masukkan bawang merahnya, tumis sampai layu. Masukkan oncom yang sudah direndam dengan air panas tadi. Aduk pelan-pelan saja. Siapkan air 125 ml. Masukkan air. Ini kita pakai sedikit saja, hanya berfungsi untuk supaya tidak kering saja ya oncomnya. Masukkan garam, gula, penyedap rasa, aduk perlahan-lahan. Terakhir, masukkan kemangi dan daun bawang. Masak sampai layu. Ini dia tumis oncomnya sudah selesai. Bisa ditambahkan dengan taburan bawang goreng supaya lebih wangi ya. Tidak sabar nih saya mau mencobanya. Ini enak sekali, persis masakan ibu saya dulu. Bikin mau nambah lagi dan nambah lagi, apalagi dengan nasi putih hangat. Gimana, mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Oke, sekarang kita coba. Anakku suka nggak ya? Nih, mereka pertama kali makan tumis oncom. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Try. Enak nggak? Iya. Oke, adiknya udah kasih jempol. Sekarang kakaknya. Enak. Nyam.